nang arep kabeh. Kepanikan terjadi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah saat gempa berkekuatan magnitudo 4,6 mengguncang wilayah itu pada Minggu siang. Lokasi gempa terletak sekitar 6 km barat daya Batang dengan kedalaman 10 km. Gempa terasa di Batang, Pekalongan hingga Kendal. Getaran gempa merusak beberapa bangunan termasuk Masjid Agung setempat. Kerusakan terparah terjadi di Desa Lebo, Kecamatan Warung Asem, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ada 9 rumah rusak sedang dan ringan. 5 menit. Lama berarti ya. Ini lama lah karang kok jadi lukaan sama. Terus saat itu langsung keluar itu. Keluar lah kepikiran anak-anak Nadia. Jari lah aku balik mana luruh Nadia lah cuma tua lah iki bapakane nggo anake. Lurukan lah sampai sekena anake. Gempa juga merusak bangunan sekolah di Batang. Satu ruang perpustakaan di Sekolah Dasar Negeri Kalisalak rusak akibat gempa. Sementara itu, gempa juga membuat sejumlah pasien dan keluarganya di Rumah Sakit Umum Daerah Batang panik. Saat itu lagi pada istirahat tidur atau gimana, Pak? Istirahat tidur di atas. Terus, tiba-tiba? Terus, getak-getak gitu ya. Terus, kencang-kencang, Pak. Ini gempa ini, pada hampir keluar semua. Takut atau gimana, Pak? Ya, takut lah ininya. Tim BPBD Kabupaten Batang langsung melakukan pendataan lokasi gempa dan dampak gempa. Data sementara dampak yang terjadi ada di 3 wilayah kecamatan. Yang pertama Kecamatan Warung Asem, kemudian Kecamatan Batang, dan Kecamatan Wonotunggal. Kerusakan rumah mungkin? Kerusakan rumah banyak terjadi di wilayah Warung Asem. Ada di Desa Candiareng, kemudian Desa Lebo. Di situ banyak rumah yang roboh. Kami masih meluncurkan petugas ke sana untuk melakukan kaji cepat. Hingga Rabu malam, pihak BPBD masih melakukan pendataan kerusakan bangunan maupun korban luka akibat gempa di Batang. Robi Bernardi, Batang, Jawa Tengah.